Ya, kurang di 60-an. 60. Pak, niki jenengan tumbuh sering umur pinten? Umur berapa dulu? Umurnya ya kira-kira 2 tahun. Dulu umur 2 tahun. Beratnya berapa saat itu? Saat itu ya kurang lebih ya berapa ya? 6 kintalan gitu ya. 6 kintal. Oh, sekarang sudah 1,2 ya, ton lebih ya. Kayak pastinya ya. Oh iya, belum pernah ditimbang. Ya, sudah pernah 1 tahun yang lalu ya. Berapa beratnya waktu itu? Waktu itu 1 ton 30-an kilo. Oh gitu. Tapi ya kelihatan gemuknya sudah 1 tahun ya sekarang. Umur 2 tahun itu jenengan beli tahun berapa? Ya dari sekarang itu udah 3 tahun. 3 tahun ya. Berarti ya, ini sekarang umurnya sekitar 5 tahun. Ya, 5 tahun. 5 ya. Tahun ya. Pak, ditawarkan berapa ini, Pak? Ini maunya saya tawarkan ya harganya pasti gitu aja 80. 80. Ya. Pak, ada katanya pengen di beli sama orang terkenal. Ya, ya siapa saja ya bolehlah. Boleh ya, yang penting harganya cocok. Ya penting ya itu harganya segitu. Oh, gitu. Ya. Pak, ngerawat sapi kayak gini susah nggak sih, Pak? Ya nggak susah ya, tiap sudah pekerjaannya tiap hari ya. Ya dulunya itu saya kan perah itu tinggal satu ya untuk ngasih makan inilah ya. Dulunya perah itu ya 10 lebih lah, 11, 12 gitu. Sekarang ya gimana? Sekarang kalau kan susu itu ada sisanya buat pakan itu ya, daripada di kantong uang kan uang itu berapa aja habis ya, itu saya belikan yang laki istilahnya buat celengan gitulah. Ya. Ini jantan ya, Pak ya? Iya, jantan ya. Sehari bisnisnya apa ya, metal gitu. Metal ya. Iya, ya. Sehari berapa, Pak, untuk makan ngasih makan ini kira-kira? Makannya itu ya kurang lebih ya 60-an. 60 gitu ribu? Iya, satu komburan itu ya 30. Oh, dua kali? Iya, dua kali. Oh, ya. Isinya apa aja, Pak? Ya itu konsentrat, apa singkong itu loh, singkong pung itu pungnya, itu sama polar, sama katul, padi itu. Empat macam. Iya, sekitar 60 ya, ribu sehari ya, sama Pak. Sama rumput-rumputan itu, kalau rumputnya tempatnya sendiri nggak usah beli. Ya. Nah, uangnya dari mana, Pak, untuk beli pakan itu? Jualan apa lagi, Pak? Ya, itu ya dari perah itu kan sisanya, dikasihkan perah itu kan tiap bulari dapat bayaran gitu ya. Merah kelinci juga, Pak? Iya, itu kelinci itu anak itu buat isi waktu. Kalau udah ngopeni kelinci ya bantu orang tua ke sawah. Iya. Gitu, ya. Sudah pernah ikut kontes, Pak? Dulu udah ya, itu di mana itu? Sunggingan itu loh yang. Oh, Sunggingan. Ya. Waktu di pasar hewan. Iya, di sana. Bukan yang pasar di pasar baru itu loh, yang mau kata pasar baru. Jelok gitu. Itu ya? Iya, jelok. Dapat nggak? Ya nggak dapat lah. Ya, belum dapat waktu itu ya, waktu itu masih ada yang lebih gede lagi ya, Pak? Ada yang lebih gede. Ya, tapi lainnya itu sapi itu ya putih itu loh, sapi incik itu. Ya. Kalau buat pedaging ya ini gini incik itu kan kayak orang beli itu ya kesenangan gitulah, buat korban itu banyak kan yang milih yang putih. Pak, ini setiap hari diperlakukan apa, Pak? Apa suruh jalan-jalan juga apa enggak? Jalan-jalan itu, jalan itu sampai pertigaan sawah sana. Ntar kembali saya ikat di itu namanya di jemur gitulah. Biar apa sih, Pak? Tempat adik saya ya, biar telang, biar jalannya itu biasa sehat gitulah. Ya. Pernah sakit atau apa gitu enggak, Pak? Belum pernah. Sehat terus ya, Pak? Sehat terus ya. Kalau tambahannya itu kasih makan biar saya ya mineral gitulah. Hingga kini sing sampun mriki sudah banyak yang nawar, Pak. Ya cuma ya nanya-nanya gini, dipoto, maunya ya dibeli. Tapi gambarnya dikirimkan sana yang mau beli, membutuhkan gitu ya. Ya, tapi dari penjenengan minta 80. Soalnya sapi gede itu kan enggak semua orang minat gitu ya, mau dikirimkan gambarnya dulu gitu ya. Ya. Tapi udah banyak, Pak, menjelang Idul Adha ini udah banyak yang sini ya. Tanya-tanya gitu. Iya, tanya-tanya doang yang ngambil gambar. Sudah berapa orang, Pak? Oh, sudah ada 4 apa 5 orang gitu. Pak, dulu beli berapa, Pak? Dulu belinya 27.
juta. Beli 27 juta sekitar 400 6 kintal. Ya. 6 kintal ya. Iya, kurang lebih. Pak ya. Ini kok dipelihara sampai sebesar ini, Pak? Gimana, Pak? Maksudnya ya tahan kalau dimaki kasih makan yang protein-protein gitulah. Kok enggak dijual pas dulu? Ya, ya belum belum mau keinginan apa? Saya itu belum tercapai gitulah. Ya. Ingin pengen. Iya, pengennya ya biar enggak rugi gitu. Kasih makannya kan makan duit terus tiap hari. Makan duit. Iya, iya kan. Ya semuanya kan beli ya, enggak ada cuma rumputnya. Ya. Rumput pasti kata mriki, Pak. Oh, kata. Melimpah ya. Iya, banyak nanam sendiri itu di pinggiran.